dibantu oleh Helal. Abi melihat ada ruang kepada Helal di sebelah kanan. Cutback, jump, jump. Kerjasama cakep betah. Kita lihat tadi mulai dari Rico kepada Abi kepada Helal. Cutback diselesaikan oleh Hanno Behrens. Membawa Persija Jakarta unggul di menit ke-13. Bagaimana dengan gol ini? Kita lihat juga luar biasa. Brimo, berikan semangat, Bo. Iya, ini pergerakan yang cantik. Berhasil bola diangkat oleh Helal. Dan mudah bagi Behrens karena dia sudah tidak terkawal. Ini kuncinya di sini, Valen. Ya. Karena bola hampir keluar. Tapi Helal masih bisa membuat cutback. Dan clearance Arthur Bonai kurang keras ya. Iya. Memudahkan bagi Behrens untuk mendorong bola ke gawang yang sudah kosong. Karena penjaga gawang Firmansa sudah salah posisi. Helal kali ini yang akan mengambil. Ya. Pemain yang punya 55 caps bersama timnas Bahrain. Hilman Syah dikenal jago menangkis. Jepret! Jepret! Masuk lagi, tapi yang saya katakan tadi, Hilman Syah pandai menangkis tendangan penalti. Sudah dia lakukan, namun apa daya, ada tendangan remedial untuk memperbaiki tendangan tadi. Dan Yusuf Helal mampu menyelesaikan karena tepat kembali ke kakinya bungkus. Iya, ini penyelamatan yang baik dari Hilmansa ya. Tapi memang bola balik lagi ke Helal dan Hilmansa yang baru balik sedikit terlambat untuk menghalau bola yang kedua. Sedikit terlambat meskipun dia sudah mencoba. Iya, ini memang rezekinya Helal nih. Bola mental balik lagi ke dia. Iya. Sehingga pemain Rans yang lain juga terlambat bereaksi. Oh, dua gol Persija sementara ini unggul. Kita lihat merangsek. Berikan umpan Behrens. Oh, oh! Wonderful goal. Such a classic goal yang kita lihat. Sering kita saksikan. Kontrol sedikit. Tendangan dengan kaki kiri dalam kurung tutup. Melengkung ke pojok gawang dari Hilman Syah. 3 untuk Persija bungkus. Iya, ini eksekusinya dari Helal kelas nih, Valen. Itu saya kelas ini. Oh. Tidak keras, tapi dia menggunakan kaki bagian dalam. Kita lihat, kaki bagian dalam untuk mengarahkan bola ke tiang jauh. Hilman Syah sulit. Ini memang eksekusinya yang kelas. Iris. Ini kelas, eksekusinya sangat berkelas. Ini dia, kaki kiri bagian dalam ini jarang. Biasanya kalau pemain lain menggunakan kaki luar tuh untuk ditendang keras. Tapi Helal menggunakan kaki bagian dalam untuk mendrive, mendorong bola ke tiang jauh.